Ayah itu adik Muhammad Fahim bin Sya'ari. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, nah? Sihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Bajunya tema, subhanallah. Ini warna color Penang. Subhanallah. Jadi mutiara. Pandai, orang KL pun lebih hati orang Penang. No? Kita sayang orang negara Penang. No? Jadi bagaimana, Dik? Ayah mana kalau terlihat? Kita dah dengar. Dah selesai baca dah? Selesai, alhamdulillah. Macam mana? Agak-agak boleh juara? InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Yang mana untuk makluman rakan-rakan kita, ini merupakan kita bersekolah di Semesta. Apa Semesta tu, Dik? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Semesta ni dia singkatan kepada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Jadi di mana sekolah tu dia mempunyai kurikulum seperti sekolah lain dan juga diselitkan kurikulum tahfiz, iaitu menghafal Al-Quran lah. Oh, dengan pelajaran subjek seperti biasa. Ya. Yeah. Dalam masa sama menghafal Al-Quran. Ya, yeah, betul. Subhanallah, tuan-tuan. Semesta ini merupakan salah satu daripada sekolah di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI. Betul. Jadi subhanallah, inilah produk yang telah dihasilkan oleh MAWI dan hari ini mewakili wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan. Tidak salahlah kita tengok bagaimana MAWI melahirkan produk yang begitu hebat. Saya rasakan hingga dapat ke sini. Umur berapa adik sekarang? Umur saya 16. 16. Dah hafal Quran dah. Berapa juzuk dah hafal? Alhamdulillah saya dah khatam. Subhanallah. Dah khatam Al-Quran, tuan-tuan. 30 juzuk, muda-muda lagi. Subhanallah. Rasa kita rasa kerdil bersama dengan isai-isai yang hebat pada kita. Dek, kita nak kongsi. Bila adik sebut tadi daripada awal dah hafal Quran, jadi mungkin boleh cerita sedikit, introduce adik ni di mana bermulanya minat dengan Al-Quran. Silakan. Okay. Jadi saya seawal 5 tahun saya dah dididik oleh mak dan ayah saya untuk baca Al-Quran. Adik boleh tengok sana. Jadi saya dah dididik untuk membaca Al-Quran. Yeah. Jadi dari situ saya macam biasalah setiap mak bapak akan menyuruh kita menghafal surah-surah lazim, surah-surah yang dalam juz amma. Dan kemudian di sekolah rendah saya pun waktu tu dia orang buka macam kelab tahfiz. Oh, ada kelab tahfiz di sekolah? Sekolah rendah waktu tu. Jadi waktu tu kelab tahfiz tu dia menyuruh ataupun bukan menyuruh, maksudnya anak-anak yang menyertai, pelajar yang menyertai akan menghafal surah-surah juzuk amma dan juga surah-surah pilihan macam As-Sajdah, Surah Yasin. Dan kemudian lepas saya habis UPSR, habis darjah 6, mak saya kata masuklah sekolah tahfiz. Dia nampak saya punya kebolehan untuk menghafal Quran, jadi tak mahu disia-siakan. Jadi dari situ saya masuk Semesta daripada tingkatan 1. Daripada tingkatan 1? Ustaz dapat maklum orang yang masuk Semesta Semawi ni orang-orang yang hebat terpilih ujiannya. Mungkin dia boleh cerita sikit macam mana nak masuk sekolah yang hebat ni supaya anak rakan kita dah keluar tu nak minat lepas ni nak masuk sekolah Semawi Semesta ni bawah MAWI. Sekolah Semesta ni bila nak masuk dia ada satu perujian. Dia ada perujian akademik sebab dia sekolah integrasi kan. Yeah. Jadi dia ada perujian akademik dan juga perujian hafazan. Ada dua ujian. Ada dua ujian. Untuk masuk, maksudnya interview untuk masuk ke Semesta tu. Lepas tu baru diterima surat tawaran. Baru diterima surat tawaran. Ujian ni maksudnya bertulis ataupun interview secara berdepan? Ya, ada dua lah. Dua-dua tu buat. Dua-dua. Subhanallah. Jadi insan masuk itu memang orang kata grade A lah, bawa lah. Memang hebat lah. guys, luar guys. Ini muda ni guys. Jadi mungkin adik kalau dilihat, adik dah bermula tadi daripada sekolah rendah ya. Bermula minat dengan Al-Quran. Jadi mungkin macam mana perasaan permulaan? Payah ke nak hafal Quran ni ke, ataupun mudah ke, macam mana adik kehidupan adik dalam baca Quran? Sejujurnya hafal Quran ni bukanlah satu tugas yang senang dan bukanlah satu tugas yang susah. Jadi bila nak hafal Quran ni kena ada usaha, kena ada iltizam untuk untuk menghafal Quran. Macam ada setengah orang kata bila nak hafal Quran ni kata tak ada masa apa semua kan. Jadi bila kita nak hafal Quran, jadi kita perlu dedikatkan masa, untuk luangkan masa untuk Quran. Sebab apa? Quran dia tidak mencari kita, kita yang mencari kita untuk menghafal tu. Jadi memang pada mulanya agak sukarlah untuk saya dapat rentak menghafal. Jadi lama kelamaan proses itu akan menjadi benda yang biasa sebagai sebagai rutin, rutin harian. Jadi makin lama Allah mudahkan urusannya. Jadi sekolah tu terletak di bandar Kuala Lumpur. Ya, betul. Hafal Quran di bandar Kuala Lumpur. Hebat tuan-tuan. Ni KL bawah KL. Keluar aja nampak sana apa ni, Allahu Akbar. Jadi adik kita hari ni Allah
pilih untuk mereka berada di sekolah semesta di bawah MAWIP, dan produk inilah yang keluar nanti mewakili wilayah Persatuan Kristian Barat. Dan mungkin adik ada cerita? Hah? Ada cerita? Ada. Ada cerita? Main game enggak? Game tak main sangat. Memang tak main sangat. Ada YouTube channel? Ada. Ada, subhanallah. Jadi main-main juga mungkin pesanan terakhir. Rakan-rakan kita di sana supaya boleh nak kita layan. Nak layan apa pun, layan silalah. Tapi bagaimana? Jangan kita lupakan Al-Quran dalam kehidupan. Silakan. Okay, pesanan saya kepada anak muda. Okay, untuk anak muda yang sedang berusaha untuk menghafal Quran, diteruskan, kuatkan semangat untuk menghabiskan, dan perjuangan yang sebenar adalah untuk mengekalkan Al-Quran di hati dan dibawa sehingga ke mati. Tapi untuk anak muda yang masih belum menghafal Quran, sekiranya tidak mampu, jadikanlah Al-Quran ni sebagai makanan rohani. Kalau tak boleh menghafal Quran, maka bacalah Quran setiap hari, paling kurang 2 muka, 3 muka. Kalau tak mampu pun 1 muka saja. Sebabkan Al-Quran ni, hafal Al-Quran ni adalah satu tanggungjawab yang akan disoal oleh Allah nanti. Jadi kalau tak nak menghafal, kalau tak mampu nak menghafal Quran, maka jadikan Quran ni sebagai makanan rohani. Subhanallah. Biar saya ambil quote tadi, Al-Quran berada di hati, jangan sehinggalah kita mati. Allah subhanallah. Satu quote yang saya rasakan sentak di jiwa. Yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan yang telah sekalian, adik Muhammad Fahim bin Syari merupakan produk yang telah dihasilkan oleh daripada sekolah semesta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di bawah kelolaan mereka, yang mana melahirkan produk-produk yang begitu hebat agar lahirnya modal insan yang berminda Al-Quran, berminda kelas pertama sebagaimana adinda kita. Pada terima kasih pada adik, mudah-mudahan berjaya dunia akhirat, dan doakan kami juga dapat menghafal mengikuti jejak langkah kalian semua. Amin. Kita terus ke Astaka untuk meneruskan program.